Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Semaunya Aja. Mohon maaf ya teman-teman, baru kali ini saya update lagi untuk config-confignya. Mungkin kedepannya saya usahakan akan selalu upload lagi ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya apa kabar? Apakah teman-teman semuanya baik-baik saja? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan mengupdate lagi config dari Gcam Nikita versi 2.0. Seperti biasa ya teman-teman, buat teman-teman yang mencoba confignya bisa di-download di kolom deskripsi. Config ini bernama Marquinhos ya. Confignya juga berformat zip, jadi berpassword untuk passwordnya ada di video. Untuk config tersebut sangat cocok buat foto malam maupun foto siang maupun foto selfie. Warnanya tidak terlalu gonjreng ya, bisa dilihat di awal-awal video untuk hasil-hasilnya. Pertama-tama seperti biasa ya, langsung saja di install APK Gcam-nya. Saya menggunakan versi Gcam Nikita 7.4 versi 2.0. Dibuka saja APK-nya lalu diinstal. Setelah diinstal, dibuka. Lalu kembali lagi, lalu hapus data APK Gcam-nya. Buka lagi APK Gcam-nya. Langkah selanjutnya teman-teman, pergi ke pengaturan Gcam-nya untuk membuat folder config-nya. Di bagian ini ya teman-teman pasti sudah hafal ya. Pemula wajib diikuti untuk cara pembuatan folder config-nya. Cari konfigurasi. Nah, di sini teman-teman tap simpan, lalu tap simpan lagi. Lalu kembali lagi, buka file manager yang tadi ya. Langkah selanjutnya ekstrak si config-nya ya. Untuk passwordnya sekali lagi ada di video. Tap saja ekstrak di sini, saya menggunakan file manager bawaan HP. Setelah diekstrak muncul folder Marquinhos, lalu dibuka. Nah, di dalamnya ada config 3 ya, versi UV, JPEG, sama auto, lalu ditandai dulu, lalu pilih lainnya, salin ke penyimpanan internal. Confignya sudah final ya teman-teman, buka lagi APK Gcam-nya. Untuk memasukkan config-nya gampang sekali, tinggal di tap di sini dua kali, lalu muncul pilihan konfigurasi. Nah, di sini teman-teman tap tempel yang versi bawaan JPEG sama audio. Bebas pilih saja ya salah satu. Tap kembalikan. Nah, ini otomatis Gcam-nya merestart, berarti config-nya sudah masuk ya teman-teman. Kita lihat di mode malam langsung aktif di mode astronomi atau di mode astrofotografi ya. Nah, ini hasil contoh fotonya ya teman-teman. Ini foto diambil di sekitar jam 6 maghrib ya.